Sebagai hadiah ulang tahun bagi kami semua, akan kami ikuti bersama pembagian sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan, penambahan operasional 18 jam ke 20 jam menjadi 24 jam oleh PT PLN. Dan yang ketiga, launching guru-guru kontrak pada 5 titik fokus pendidikan. Hadirin yang berbahagia, kami akan masuk ke pembagian sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan. Tidak mengurangi rasa hormat kami, kami persilahkan kepada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Bapak Onesimus Noroto untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak, disilahkan. Dan kepada perwakilan penerima sertifikat tanah, yang pertama, Bapak Alfred Yogi, Bapak Nus TKG, Bapak Demianus Yogi, Bapak Pitiemo, dan Bapak Tadius Keya dipersilahkan mengambil tempat di depan mimbar kehormatan. Untuk kesempatan yang indah ini, kami dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Paniai dan melaksanakan instruksi dari pusat, yaitu melakukan program pensertifikatan tanah secara nasional yang disebut dengan program PTSL, pensertifikatan tanah sistematis lengkap. Untuk itu, ini semua adalah instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pemetaan pemberian sertifikat gratis kepada seluruh masyarakat yang ada di Republik ini, termasuk Paniai. Dan Paniai ini sudah dari 2016, sudah banyak sekali kita melakukan itu, khususnya untuk sekolah dasar, gereja-gereja, yayasan maupun masyarakat dan pemerintah, aset milik Pemda. Semua sudah kita lakukan. Tahun ini kami kebagian cuma 700 bidang. Jadi dibagi dua, Kabupaten Paniai dan Paniai. Paniai ada sebanyak 223 untuk tahun ini. Kami atas nama Kantor Pertanahan, kami menyerahkan sertifikat ini kepada Bapak. Pergunakan dia secara baik-baik untuk kepentingan Bapak, karena ini adalah hadiah dari negara secara cuma-cuma untuk Bapak. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kantor Pertanahan sudah membantu orang Paniai. Dan untuk masyarakat, pegawai negeri, siapapun yang ada di negeri ini, sertifikat menjadi legal dokumen ke depan, sertifikat tanah. Kita sendiri sudah punya Kantor Pertanahan di sini, jadi itu mempermudahkan semua hal. Mau punya usaha, kalau mau pinjam uang di bank dan lain-lain, kita bisa masih pakai garansi dengan sertifikat. Dan itu juga warisan untuk anak cucu kita. Maka itu pada kesempatan ini terima kasih Kantor Pertanahan sudah kerja keras tanggal 17. Hari ini kita menyerahkan sertifikat secara resmi kepada masyarakat. Dan Kantor Pertanahan masih tetap buka untuk bagaimana rakyat bisa datang untuk mengurusnya. Supaya itu lengkap. Tanah hak ulayat tidak cukup, tapi dengan sertifikat memperkuat semua hal. Terima kasih, Tuhan memberkati Kantor Pertanahan dan semua jajaran. Selanjutnya, penambahan operasional 18 jam ke 20 jam menjadi 24 jam oleh PT PLN. Kepada manajer UP3 Nabire, Bapak Manihar Hutajulu, disilahkan menyampaikan sambutan. Kami dari PLN puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami bisa menyelesaikan
pembangunan grid system 20 KP antara Dugiai, Diyai, dan Enarotali telah selesai dilaksanakan dengan kapasitas 6 unit mesin dengan kapasitas terpasang 3.700 kW dan beban puncak kita pada saat ini sebanyak 2.000 kW. Maka cadangan kita, daya kita sekarang 1.800 kW. Yang dalam pengertian bahwa jaringan kita apabila kita mengalami gangguan sebagai mesin unit kita, 2 unit, maka untuk proses kelistrikan, kehandalan kelistrikan tidak pernah terganggu. Untuk itu, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan terlaksananya dan terselesaikannya pembangunan grid system yang ada di Enarotali, Dugiai, dan Diyai yang kami letakkan pembangunannya voltage di Diyai telah selesai atas dukungan yang diperkasai oleh Bapak Bupati Enarotali yang langsung menghadap ke DPRD dan langsung ke Dirut Pal'en sehingga Bupati Banyai sehingga pada tanggal 26 Maret kami melaksanakan komitmen untuk grid system 24 jam 4 operasi untuk Enarotali, Dugiai, dan Diyai terlaksana pada hari-hari ini. Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat mulai dari hari ini grid system kita 24 jam untuk Enarotali dan Diyai juga Dugiai hari ini kita mulai secara kontinu. Harapan-harapan kami kepada pemerintah daerah maupun juga seluruh SKPD khususnya kepada masyarakat untuk kontinuitas masalah kelistrikan ini kami butuh dukungan khususnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, mohon kami dukungannya Pak. Di mana kami melaksanakan perjalanan ini sangat banyak tantangannya. Kami yakin dan percaya dengan dukungan Bapak Bupati kami bisa lalu itu semuanya. Khususnya yang dukungan daripada masyarakat untuk kontinuitasnya kelistrikan tergantung dari kita juga oleh masyarakat. Sistem kehandalan daripada kelistrikan itu ada dua. Sistem pembangkitnya yang dikelola langsung oleh PLN itu kita lakukan pemeliharaan. Sedangkan untuk grid system jaringan kita yang ada di luar sistem 20 KP ini butuh pemeliharaan dan dukungan daripada masyarakat untuk merelakan pohon yang berada berdiri ataupun ini di bawah jaringan kami mohon rela hati memberikan untuk kami tebang demi kebaikan kita bersama dan kehandalan kelistrikan kita. Itulah harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Singkat kata, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua atas dukungan sehingga pekerjaan ini bisa selesai, kita bisa beroperasi 24 jam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Hadirin tamu undangan serta peserta upacara yang berbahagia, selanjutnya kami akan menyaksikan bersama launching guru-guru kontrak pada 5 titik fokus pendidikan. Kepada Bapak Bupati, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Jadi PLN ini, dia kirim surat ke Pemda, dia mau kasih stop listrik. Saya pergi marah-marah di PLN Nabire. Dia masih lawan saya. Saya pergi ke DPR RI. Saya pergi ke Kepala PLN Indonesia Timur, 5 provinsi. Hari ini, Mepago, Paniai, Diyai, Dugiai, 28 jam. Kita tepuk tangan untuk tim PLN. Yang kedua, masyarakat Andre malam-malam wifi cari kiri kanan. Jadi, Enaro sudah 4G, tinggal peningkatan ke Madi dan seterusnya. Tahun ini juga akan ada Indohome, berarti tidak perlu ke wifi lagi. Akan ada Astinet, Paniai menuju era yang baru.
Tadi malam saya bicara yang kepala PLN di sini, kok bisa atur Mibida dengan Yatamo atau tidak? Dia bilang tahun ini akan pasang. Jadi kita dukung dia. Jadi pohon-pohon itu tidak boleh minta-minta lagi supaya masyarakat di kampung sana itu ada lampu menyala. Begitu ya. Supaya Mibida nyala, Yatamo nyala, dan seterusnya kita bergerak kemana-mana di Paniai ini. Negeri ini kita punya. Yang berikut, itu kita melangsung hari ini guru-guru. Hari ini kita datangkan sarjana pendidikan, dan sarjana pendidikan orang asli yang ada di sini, kita training 2 tahun, dan 2 tahun kemudian kita ganti teman-teman ini, mereka pulang dan orang asli ambil alih pendidikan di atas tanah ini. Maka itu, waktu kita bicara pendidikan, kita tidak bicara uang. Ada kebanyakan orang masih bicara dana bos. Uang tidak akan menjamin negeri ini, tapi manusia-manusia hebat bisa membangun negeri ini ke depan. Hanya melalui pendidikan yang baik, pembangunan karakter, takut akan Tuhan, bisa menciptakan anak-anak muda yang hebat untuk membangun negeri ini. Awetako enahaga pida, itu harus terjadi. Jadi hari ini kita mau launching, sudah ada 60 guru. September itu akan ada 50 guru. Oktober akan ada 40 guru. 150 guru akan mengajar, membantu orang Paniai, STI BPGI, SMP Negeri, Enarotali, Kopo, STI BPK, SMP BPK, TK Ekoto, STI Impres, SMP Negeri, Obado, STI BPGI, SMP Negeri, Pasir Putih, STI Negeri, SMP Negeri, Komopa, Kepo. Sedikit lagi kita akan masuk dengan buku baiknya, karena hal-hal teknis yang lain. Jadi ada 150 orang akan ada di negeri ini, 60 orang ini akan kerja berapa bulan ke depan ini untuk tulis, baca, dan seterusnya. Saya pikir itu, terima kasih banyak guru-guru yang selama ini mengabdi, hari ini Paniai di era yang baru. Artinya bahwa kalau 4G sudah masuk, telkom 24 jam, anak Paniai akan belajar coding, anak belajar akan belajar banyak hal. Maka itu, teman-teman guru yang kita mau launching hari ini, terima kasih banyak Paniai untuk kita semua. Jadi kita tolong orang Paniai ke depan. Saya pikir itu, ini teman-teman guru, dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan sekolah-sekolah itu. Berapa hari ke depan, setelah itu kita akan lepaskan, kita sudah siapkan semua hal. Jadi tempat tinggal, makan, minum, dan lain-lain. Dan saya akan ketemu guru-guru kontrak yang ada di sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, tanggal 19, untuk kita mencari solusi yang lain supaya semua ini bisa jalan untuk mengajar orang Paniai ke depan menjadi tuan di atas tanah ini. Terima kasih banyak, ini teman-teman guru, mereka campuran dari mana-mana. Kita punya tugas untuk menjaga, mengawal, mereka punya tugas untuk mengajar, kita punya anak-anak, dan kita sama-sama kerja tim untuk bagaimana kita membangun kita negeri ke depan. Saya pikir itu, terima kasih banyak teman-teman guru yang ada di sini. Tuhan memberkati kalian dan teman-teman guru yang sudah pernah mengajar, sedang mengajar, Tuhan memberkati kita juga. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati orang Paniai dan Paniai. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Dengan berakhirnya launching tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kita pada hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.